Tanda tanya mengenai kedudukan Yusof Azmi sebagai pengarah unit tindakan khas Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM akhirnya terjawab apabila aktivis berusia 28 tahun itu mengesahkan tidak lagi bersama persatuan itu. Yusof berkata, sebab utama dia mengundurkan diri kerana bosan dan kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan teman rapat dan mereka yang pernah dibantunya. Beliau berkata dia bukan mengharapkan sebarang balasan, namun tidak boleh menerima fitnah dilemparkan terhadapnya. Mengulas lanjut, Yusof berkata dia akan memberi fokus kepada program Bual Bicara Berbentuk Santai bagi meneruskan perjuangannya. Beliau berkata konsep Bual Santai atau Tarbiyah itu akan dilakukan bagi meneruskan usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai pelbagai kegiatan penipuan terhadap pengguna.